Halo guys, balik lagi di channel Bra08, channel kita balik lagi di game FM 2023 guys. Ini kita AFC Asian Cup lagi guys. Sekarang melawan Syria dan ini Ilyas Al-Haf. Kita berhasil rekrut dia sebagai warga negara Indonesia guys. Dan lihat sebenarnya masih unsure dan ini kita formasinya berubah guys. Untuk melawan Syria, gue pakai Erik Ten Hag, Man United 2-3-5. Kalian boleh coba, nanti gue akan share mengenai taktik ya. Gue sebenarnya juga copy paste dari beberapa FM player juga di YouTube dan beberapa forum ya guys ya. Jadi gue nggak ada beberapa yang sendiri untuk formasi kayak 4-3-3 itu gue sendiri. Dan beberapa ada yang gua copy paste ini, yang seperti Erik Ten Hag ini gua mengadopsi dari beberapa YouTuber FM 23 dan juga di forum-forum FM guys. Itu enggak apa-apa. Kita kan namanya main jadi have fun aja. Dan ini kita marking, jangan lupa untuk pemain-pemainnya. Pemain Syria guys. Dan kenapa gue ganti formasinya, karena kemungkinan kita menang melawan Syria memakai formasi ini guys gitu. Kalau misalkan pakai formasi yang biasa sebenarnya bisa sih guys, cuman gue mau coba aja ini untuk formasi Erik Ten Hag yang 2-3-5 guys. Nanti gue akan share ke kalian bisa copy paste juga untuk formasi-formasi yang gue pernah pakai. Nah ini Erik Ten Hag banget untuk formasinya. Dan pemain-pemainnya ini juga masih sama guys. Ada Mark Klopp dan juga ini kita marking dulu untuk playmaker dan juga striker dari Syria. Oke, udah kita marking. Ya, ini Evan Dimas cedera kemarin. Kalau kalian nonton video sebelumnya, ada dua yang cedera guys. Ada Evan Dimas dan juga Evan Jenner. Jadi habis pemain kita guys. Ini si Sandy Walls. Kondisinya lagi capek guys. Jadi AFC Asian Cup ini berdekatan dan dia pakai 4-2-3-1 guys, si pemain Syria ini. Dan gue berusaha untuk, nah ini formasinya guys. Solomon di tengah, Witan, Orat Mangun kiri, Egi ke kanan. Dan kita kekurangan striker ya. Gue belum menemukan striker yang benar-benar haus gol. Baru Ezra Walian dan si Arif Sanusi yang pemain muda dari Regen dari Indonesia itu masih belum bagus guys. Selain tinggi badannya cuma 165 ya, nggak salah, pendek sekali, tapi finishingnya bagus dan komposurnya juga bagus. Ya, ini pemain dari Syria, kiper ke depan bahaya. Ya, ada Daniel Klein, kiper kita guys dari Jerman, keturunan Jerman guys, ini bagus sekali. Kita bisa merekrut dia ya guys ya. Ya. Tom Haye, Egi Maulana, Ezra Walian, gol guys, menit ke 1 guys. Cool, lovely goal by Ezra Walian, counter attack guys dari timnas kita, dari Mark Klopp ke Tom Haye, Tom Haye ke Egi, Egi ke Ezra Walian, bagus sekali. Jadi ya guys, formasi dari Erik Ten Hag ya. 2-1-5 ya guys ya. 2-5 Oke, Orat Mangun guys, Orat Mangun gol. Ini bagus sekali guys si Ragnar Orat Mangun. Dia beberapa kali shoot dari luar kotak penalti. Kita praise dulu di video sebelumnya guys. Kalau kalian nonton video Ra08 channel, dia selalu shoot dari luar di chip guys. Bagus sekali, dia melengkung
shootnya si Ragnar Oratmangun ini. Bagus sekali. 2-0 guys, menit ketiga udah Indonesia melawan Syria. Dan memang beberapa kali gue ngubah formasi ya guys, kalau kalian nonton beberapa video gue, untuk supaya menang. Jadi seperti pelatih-pelatih aslinya ya guys, kita nggak bisa berpatokan satu formasi aja sebetulnya. Bagus sekali tadi. Salah sundulan dia si Oratmangun. Bagus. Hampir saja tadi guys lepas si Tom Haye guys, di shoot oleh si Witan Sulaiman. Ya, disundul oleh Elkan Bagot sepertinya tadi, yang paling tinggi itu guys. Egy Maulana Fikri corner. Iya, kejauhan guys. Jadi beberapa kali gue ngubah formasi dan nyoba-nyoba juga guys. Ya kalau kalah ya kalah. Kalau lihat di schedule atau di fixture-nya, gue beberapa kali kalah dan juga seri karena nyoba-nyoba formasi baru. Mereka kadang nggak apa ya, nggak kebiasa gitu ya guys. Apa sih namanya ya, kalau di FM tuh kalau kita sering pakai 4, kalau gue kan pakainya kalau timnas itu 4-1. Gol guys, Shane Patia mah pemain belakang kiri, sayap kiri guys, back sayap kiri. Sandy Walls ke Mark Klopp, kosong ternyata si Shane Patiama guys. Patinama, sorry gue salah mulu nyebutnya ya, Patiama. Patinama sebetulnya dia keturunan dari apa namanya, keturunan dari Maluku sebenarnya ya. Ini kita ilangin dulu karena gue backnya si Sandy Walls guys, dan kanannya si Raymond Huizing. Ini juga bagus dari Belanda guys. Jadi pemain-pemain Indonesia banyak di Belanda karena dulu waktu dijajah banyak penduduk Indonesianya yang dikirim ke Belanda dan juga Suriname guys. Jadi Suriname juga banyak orang Jawanya sebetulnya. Ya kita udah 4 shot dan on target juga dari Indonesia. Udah 3-0 guys, tuh bagus sekali. Pemain dari timnas Indonesia guys, udah kebingungan sepertinya si Sirian nih guys. Kita puncak klasemen ya guys ya di AFC ya. Bagus sekali counter orang bangun. Di blok tadi oleh pemain belakang Syria guys. Kita puncak klasemen di grup C AFC Asian Cup. Ya, kita encourage pemain-pemainnya supaya semangat lagi guys. Bahaya ya, bagus. Shane Patinama cross Ezra. Hampir Egy, disambar oleh Egy guys. Tadi hampir gol si Ezra Walian dan ternyata Egy ada di situ guys. Egy Maulana Fikri, pemain yang si bocah hilang ini guys. Lepas ternyata si kipernya tadi pas mau nangkep. 4-0 guys melawan Syria. Jadi si Egy ini gak dipanggil timnas ya, sayang banget ya, padahal dia bagus, pemain bagus. Mungkin si Sintayong, bahaya hampirnya. Melihatnya dia di klub sekarang ini kurang bagus ya. Mungkin performanya belum maksimal di Dewa United sekarang guys. Jadi kemungkinan gue juga di Persija akan ngerekrut si Witan atau si Egy guys kalau mereka mau ya, pas kontraknya habis. Karena kemarin dia dikontrak oleh klub luar, jadi gue biarin aja dia berkarir di luar negeri guys. Iya, Ezra gol lagi guys, 5-0. Ezra Walian 2 gol guys, bagus sekali dari timnas Indonesia. Mark Klok masuk ke Tom Haye, Tom Haye ke Ezra, lepas ternyata
dan bagus sekali. Ini baru gue bilang tadi striker kita kekurangan striker, jadi cuman ada Ezra Walian aja di depan. Di depan cuman ada Arif Sanusi yang regen dari FM ini guys, pas gue main udah ada ya. Cari-cari, oh kebobolan gitu guys, akhirnya Al Soma dari timnas Syria guys. Kebobolan kita di menit-menit 32 guys, bahaya nih, udah mulai nyerang dia dari timnas Syria. Ya, mudah-mudahan kita bisa berhasil mencetak sejarah nih guys di puncak klasemen ya. Kita masih ada lawan Lebanon kok nggak salah ya, atau udah langsung lolos ya, gue lupa deh, nanti gue cek lagi. Kemarin kita sempat menang lawan North Korea, Qatar ya pertama ya guys seri. Ya Tom Haye tuh, oh penalti guys, Tom Haye dijatuhkan oleh pemain belakang dari Syria. Tiang gawang guys, si Ezra hampir hat-trick dia. Sayang banget. Ya, jadi kemarin lawan Qatar kita seri. Lalu lawan North Korea, Korea Utara kita menang 2-0. Terus ini Syria kita menang 5 gol guys. Enggak tahu nih apakah bisa disamakan kedudukannya. Golnya oleh Syria, sayang banget ya si Ezra ya, nggak nyetak gol kalau nggak bisa 6-0 dan hat-trick dia. Pertama kalinya mungkin ya, karena belum ada yang hat-trick nih guys di timnas guys, sama gua manage timnas. Ya baru kali ini juga sih, kemarin kan international friendly match ya, cuman persahabatan, dan juga ini baru AFC, dan nanti ada Piala Asia juga, Asia Tenggara guys. Lalu ada kualifikasi Piala Dunia nanti, zona Asia. Bahaya. Untung ada Tom Haye tadi guys di blok. Ya, ini udah menit-menit ke extra time guys. Ya. Babak pertama udah selesai, kita grafiknya bagus sekali guys. Kita langsung praise aja pemain-pemain dari timnas Indonesia guys, bagus sekali Ezra dan juga Orat Mangun dan Shane Patinama juga tadi mencetak gol. Si Ezra 2 gol guys, dan kemungkinan gue akan masukkan si Elias Al-Shaf Elias ya guys, yang dari keturunan Maroko dan Indonesia guys, pemain sayap kanan. Sebenarnya dia bisa kanan kiri ya, kemarin sempat dia juga diwawancara tertarik untuk membela timnas ya guys. Dia berhasil mempromosikan Almer City ya guys ke puncak Liga Belanda. Jadi bagus. Oh, gol guys dari Omar Alsoma lagi, 2 gol. Alsoma. Bahaya sekali si Alsoma lagi tadi, hampir hat-trick dia. Counter attack dari timnas Syria, dan kita praise dulu. Untung kipernya ada Daniel Klein ya. Dan kemarin coba juga yang siapa, Van Mier ya dari Belanda, juga nggak mau dia kiper. Bahaya, hampir mencetak gol.
Ya, ini suspension biarin aja. Mark lock bagus soalnya. Banyak kartu kuning karena gue pakai tackle-nya yang apa namanya? Yang hard ya. Yang keras. Wah, kosong. Hampir di blok tadi sama Jordi sepertinya. Sorry, Shane Patinama. Ya, Elkan Bagot capek guys, ini bahaya karena kiper back kita juga nggak ada yang bagus, cuman ada Yanto Basna dan juga si Ansa Muyama, nggak tahu kenapa kurang bagus ya. Rafael Struik kita masukin menggantikan Witan yang udah kelelahan. Ya, kita biarin aja nih si Elkan Bagot biar defense-nya bagus. Kita price lagi, belum menemukan center back yang bagus soalnya. Dari cuman ada si siapa namanya, Jorni Amat ya, yang okay lah di defense. Kita udah ada 3-4 kartu kuning guys, 3 sorry. Ini lumayan bahaya nih, menit-menit akhir, dan dia udah shotnya 12 juga si Ria, dan 5 shot on target. Kita positif untuk mentalitinya dan kita ubah lagi jadi balance. Ya, ini sepertinya kemenangan terbesar ya di ini. Kita ganti si Elkan Bagot. Oh, hampir saya tadi si Ezra sepertinya. Ya, takutnya cedera nih guys, kalau misalkan kalau kita nggak ganti biasanya akan cedera. Ya, Hansa mau masuk menggantikan Elkan Bagot. Rodon mainnya bagus, nggak error. Langsung di-shoot tadi, Almarmur tadi, pemain dari Syria. Oke, kita siap-siap time wasting. Ini juga perlu guys, strategi supaya menghabiskan waktu. Dan nanti terakhir menit-menit extra time kita akan defense dan juga long ball kita passingnya gitu. Jadi kalau strateginya seperti itu guys, kalau mau menang, kalau kalian boleh contoh juga boleh. Ya, ini udah menit-menit akhir, udah 3 menit terakhir guys, extra time. Bahaya sekali ini. Ya, bagus Vermeer. Oh, sudah habis guys. Qatar menang melawan North Korea tadi guys. Jadi gak tahu nih untuk klasemen ya. Ini untuk man of the match si Ezra Walian, hampir hat-trick kalau dia berhasil masukin penalti tadi ya. Sayangnya gak berhasil. It's okay, yang gak penting kita menang. Kita berhasil ke apa, quarter final ya. Tadi kan penyisihan grup dan kita berhasil quarter final. Ini Al-Soma kita gak usah komenin. 2 gol dia dari Syria. Ya, kita puncak klasemen dan juga Qatar guys. Berhasil kita. Dan nanti di bulan Juli gua rekrut Daniel Sturridge dan juga Geoffrey Solis tuh guys, kalian lihat. Dari mantan pemain Liverpool, Daniel Sturridge udah 33 tahun ya, tapi enggak apa-apa. Kita coba aja di main di Indonesia kayak gimana, karena kebetulan si Yusuf dan juga Kermencik seperti aslinya dia enggak memperpanjang kontrak dengan Persija dan juga Hannover Rens ya guys.
Oke guys, sampai sini aja videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share video Raka08 channel. I'll see you next video. Thank you ya yang udah watching sampai habis. Oke, bye-bye. Ciao. Thank you.